Bila Nabi Idris ni hari-hari puasa dan bila Nabi Idris malam beribadat, solat dan berzikir, jadi ada seorang malaikat ni begitu teringin nak jumpa dan nak menziarahi Nabi Idris. Malaikat tu tak lain dan tak bukan ialah malaikat Al-Maut, merujuk kepada malaikat Israel. Jadi dikatakan setiap kali Nabi Idris ni puasa, ada seorang malaikat yang akan hantar makanan untuk dia berbuka puasa daripada syurga. Jadi bila dapat keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, turunlah Malikil Maut, malaikat Israel, dalam bentuk manusia biasa. Lalu dia pi bertamu di rumah Nabi Idris dan minta nak berkawan dengan Nabi Idris, nak menemani Nabi Idris. Jadi Nabi Idris tak ada masalah, memang dia sentiasa melayan tetamu dan orang luar dengan sopan, berbudi bahasa dan baik hati. Jadi dia duk perhati ni kawan dia hak baru ni, sebab dia hari-hari puasa, kawan tu pun tak makan, kawan tu pun tak minum. Tetapi yang dia mula rasa syak dan pelik, bila tiba saja waktu berbuka, bila Nabi Idris berbuka dan dia ajak kawan tu makan sekali, kawan tu tak mau makan. Pelik dia, tahan tubuh kamu ni, tak makan, tak minum. Tak apalah. Lepas tu Nabi Idris kata, aku nak ajak kamu pergi berjalan-jalan tengok alam semesta. Jadi dia pun ikutlah, ikut Nabi Idris, ikut. Sepanjang tu Nabi Idris duk perhati dia ni. Dia pun rasa dah syak, rasa pelik tentang sahabat baru dia. Tiba-tiba dia melewati satu kebun. Dalam kebun tu banyak buah-buahan yang ranum, buah-buahan yang lebat, buah-buahan yang enak-enak, buah-buahan yang sedap-sedap. Tiba-tiba malaikat maut tadi dalam rupa bentuk manusia, dia tanya Nabi Allah Idris, wahai Nabi Allah Idris, boleh tak aku nak rasa, tak nak makan buah-buahan dalam kebun ni? Boleh tak aku nak rasa? Lalu Idris mengucap panjang, dia kata apa? Wahai sahabatku, bila aku cuba memberikan kamu makanan yang sifat dia halal, kamu tolak. Maksud hak halal waktu berbuka tadi, aku ajak kamu buka tapi kamu tak mau. Tapi bila kita tiba dalam kebun ni yang mana buah-buahan ni bukan milik aku, milik orang ni, ada tuan dia. Tiba-tiba kamu nak rasa, kamu nak makan. Yang ni haram untuk kita makan sebab dia bukan milik kita, bukan milik aku. Lalu kawan tu senyap. Kemudian mereka berjalan, disebutkan untuk tempoh 4 hari. 4 hari mereka duduk dalam gutu. Akhirnya Nabi Idris tanya, siapakah kamu yang sebenarnya? Lalu dia pun memberanikan diri. Dia pun kata, sebenarnya aku ni bukan manusia biasa, tapi aku ni adalah malaikat di kalangan malaikat-malaikat Allah yang berjuta-juta banyaknya. Nama aku ialah Malikil Maut, merujuk kepada malaikat Israel. Dengar saja nama Israel, terus Nabi Idris tanya, kamukah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut setiap nyawa-nyawa makhluk-makhluk Allah ini? Ya benar, itulah tugasku yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lagu mana agak-agak, tiba-tiba Israel duduk depan jadi kawan ni. Jadi tujuan kamu datang ni menyamak sebagai manusia, berjalan-jalan dengan aku, berkawan dengan aku, bersahabat dengan aku untuk tempoh 4 hari ni, sekadar untuk berziarah, atau kamu datang sememangnya nak ambil nyawa aku, nak cabut nyawa aku? Tidak, aku datang sebenarnya untuk berziarah. Kerana kami ni duduk di atas alam atas, kami mendengar. Tiba-tiba aku dengar ada seorang Nabi yang siang asyik puasa, malam asyik ibadat. Itulah aku teringin nak jumpa kamu tu. Jadi aku datang untuk berziarah, bukan untuk ambil nyawa kamu. Tapi bila dah tahu dah Israel depan, Idris nak cuba, Idris nak try. Bila kamu ni malaikat yang ambil nyawa, boleh tak kamu try ambil nyawa aku dengan syarat hidup balik lah? Ambil nyawa nak test sakit ke tak rasa mati ni. Bila aku dah mati, kamu hidup balik. Cuma aku nak tahu rasa sakit mati saja. Jadi Israel kata, sesuatu benda yang aku nak buat tidak boleh dilakukan kecuali hanya dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Allah sampaikan keizinan kepada Israel, maka dia pun tunaikanlah permintaan Nabi Idris. Jadi dia pun ambil nyawa, ambil roh Nabi Idris. Bila Nabi Idris dah meninggal, dia tengok jasad Nabi Idris tu, dia sendiri menangis.